fikri rupanya yang akan melakukan yaitu sepak pojok, di mana yaitu sudah ada Fahmi, ada yaitu Osha dan sudah menunggu, dan yaitu ada Himawan rupanya fikri yang akan melakukan ancang-ancang dia. Fikri angkat dengan kaki kanan jauh di sana. Nah, itu saja kanan. Osha berkali-kali, Osha. Osha yang bertubi-tubi. Ini dia, ternyata begitu bagusnya hingga di-catching sana dan dimudahkan. Ya, rupanya siapakah yang akan menghadapi kembali di rupanya Anjar dan Budi di sana akan menghadapi si kulit bundar yang sudah dilakukan Anjar dia berikan para Mai, rupanya Mai akan melakukan, sudah melakukan tujukan pada saudara itu di sana dia Budi, langsung saja dia Budi arahkan tak pergantian pemain wasit yaitu itu keluar nomor 25 digantikan Afan nomor 24 dari Begundal. Edo nomor 25 Edo ya rupanya kembali ke tengah di mana gawang yang terjadi bola di pusat Ishan maksudnya ancang-ancang dia satu angkat sudah dengan kaki kanan fokus sekali melewati garis heading saja sudah Anto pendek saja dia berikan pada Sefur langsung saja dia berikan kembali sudah calon lagi-lagi di heading saja ke tengah mungkin bola kursi sudah itu berikan ke tengah pada Budi namun kandas kembali bola itu sudah Rohit namun tidak tarikan dibiarkan saja bola keluar hanya lemparan ke dalam ya lemparan ke dalam rupanya sudah dilakukan pendek saja dia berikan pada seorang Saiful masih bola masih seorang Saiful pendek saja dia berikan ke tengah pada Aji yang dituju masih Aji berputar-putar Aji berikan ke Ito ke tengah kan pada seorang Mei masih ditujukan pada Mei ke tengah pada seorang Saiful berikan pada Mei kembali namun ada Roi masih bola kuasi saudara Roi sendirian harus berikan pada Mafi namun ada Anto di sana ada Roi kembali di bayang-bayang di sana ada Catur rupanya Guntur ternyata bola kuasi saudara Guntur dan mengakibatkan yaitu hanya lemparan ke dalam ya lemparan dalam rupanya bola siapakah kerajaan akan melakukan lemparan ke dalam Ariankah yang akan melakukan ternyata nomor 10 Rian akan melakukan yaitu lemparan dalam di mana bola sudah dipersiapkan ayunkan ke manakah dia yang dituju siapakah ya sudah dilakukan namun bola di posisi terkuntur apa yang terjadi mungkin sedikit tarikan yang dilakukan Fahmi bila bola sudah melakukan ke tengah namun tandas kembali ada Budi masing-masing bola iya ternyata Budi dapat mengacau berikan ke tengah lawan 14 beda bidang Anjar yang dituju Anjar berikan bola yaitu Aji yang dituju masih bola posisi cedera Aji masing-masing bola tarik ke belakang baik berikan pada Anjar masing-masing bola asih Anjar Anjar ketengahkan bola Mei yang tutup namun tandas kembali bola langsung saja bola Saiful dan dapat dibiarkan saja bola posisi kembali saudara Aji masing-masing bola masih saudara Aji berikan hampir saja maksudnya namun bola ternyata hanya melenceng saja di sebelah barat penjaga gawang yaitu saudara kita ya jangan lupa untuk esok sore hadir kembali di lapangan remaja Jaya Pambakan yaitu Sinar Muda dari Pasir Kidul penyakan beradaban dan Garuda Datar dari Subang ya bola ke tengah kembali di mana bola masih saja kuasai dari Cilowok rupanya ke tengah kan bola Roi berikan ke Fahmi yang tujuh masih bola kuasai Fahmi kemana dia mungkin arahkan Fahmi masih lihat klip saja dikuasai selama ini berikan soal bola langsung saja dibuang saja oleh pertahanan belakang yaitu lawan 13 rupanya yaitu seorang Faruk namun bola sudah lakukan lempar saja Anjar sudah lakukan dia lawan Mei di sana Himawan tarik ke belakang berikan kembali saudara Faruk kemana dia Faruk yaitu saudara
Arlan yang langsung lebar di sana. Berikan Osa, Osa kembali masih pro, masih Osa tarik ke belakang. Berikan tay, rekan asli kemana Jamie Fikri, langsung sana Osa kembali yang kejar. Masih sana Osa, lagi Osa, Osa masih bola. Namun mungkin Fahmi berangsur, bola lagi bola kuasa kembali di sana ada Putih, namun ke tengah kan di mana bola kuasa itu Guntur, Guntur Putih langsung saja rekan Aci, Aci yang dituju masih bola kuasa Aci, Aci langsung bola itu Anjar, apakah mampu Anjar, Anjar sana namun dibuang saja rupanya hingga bola keluar lemparan ke dalam itu. Barok rupanya mengamankan sana, sudah lakukan yang dituju Aci, Aci berikan ke Anjar, maksudnya Anjar berikan ke tengah, kepada Adnei maksudnya, namun karena saya Fikri, ada Imawan rupanya, Imawan masih bola pendek dan bola Roit melebar rupanya, yang dituju sana dengan tepat dia bola kuasai, dengan tenang dia hentikan berikan pada Osa, yang dituju Osa sodorkan saja, cuma bagus saja dia, apakah mampu berikan ke Osa boleh, masih Osa malah lihat sendiri, sudah Osa langsung saja rupanya, namun bola ayam kucing saja. Ya pergantian pemain Rasid, yaitu nomor punggung 10 saudara yang keluar digantikan Ricky nomor punggung 23. Ya bola Ricky ternyata masuk. Ya sudah bola kemana dia berikan itu serah Mei, ancang-ancang dia Mei sudah lakukan teruskan di sana, dikejar saja oleh seorang Aci, Aci masih namun tertinggal sana, angkat langsung dengan kaki kirinya, yang dituju yaitu Roit, Roit berikan kepada Fahmi, masih saudara Fahmi dan dicetak saja berikir yaitu selesai pun ada lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam rupanya akan dilakukan itu Barok rupanya sudah melakukan Barok sana langsung angkat dia ke tengah berikan ke Fikri Fikri yang tuju lebar saja serta dengan tenang dia masing-masing kemana dia hentikan sejenak ke belakang rupanya sambil mencari rekan Black Imawan ke tengah kan kembali di sana lebar rupanya siapa yang tuju nomor 27 pada Kali Kali berikan ke Osa di mana lagi pula angkat ke tengah siapa yang tuju namun ada Guntur rupanya bola masih saudara Guntur, Guntur masih bola angkat tengah kaki kena membentur itu main dua kali angkat tengah kan salah lagi-lagi ya pergantian pemain kembali itu masih yaitu nomor 15 lawan keluar digantikan Rafi nomor 9 dari Tukundal. Imawan rupanya ditarik keluar digantikan Rafi dari Bukundal ya rupanya sedang di mana bola sudah dilakukan di kuasa yaitu saudara Anton berikan pendek saja dia kepada saudara Mei kemana dia Mei mundur langsung saja rekan Aji yang tuju masuk kuasa Aji Aji masih bola masih Aji Aji ke tengah kan berikan ke Mei Mei lagi berikan ke Aji ternyata bola masih di buang saja oleh Bumparok rupanya hingga bola keluar hanya lemparan ke dalam. Lemparan sudah dilakukan, pendek saja dia, berikan kembali kepada saudara Anjar. Masih dia, namun bola dibiarkan saja, bola keluar, lagi-lagi yaitu lemparan ke dalam. Kepada Anjar sudah lakukan, berikan kepada Aci, Aci yang dituju, masih bola kuasa saudara Aci. Aci masih bola, Aci ketengahkan, namun membentur belakang saudara, ketengahkan kembali pada saudara Fikri. Yang dituju, di sana Fikri, masih otak-otak saudara Fikri, Fikri berikan kepada Fahmi, hentikan sejenak para Fikri kembali, masih saudara Fikri, Fikri ketengahkan, yang dituju, yaitu saudara berikan kepada warga maksudnya, yaitu Osa, Osa langsung saja berikan nomor kurul adalah besar, lagi-lagi.
berlut-lut pada bola Abdul Saka di sana, namun masih melenceng jaga akhirnya pada itu tendangan kawan. Ya, telah kawan Guntur rupanya ancam-ancam dia sudah melakukan jauh di sana Aji yang itu, namun ada Fahmi, Fahmi ada Fikri, Fikri, Fikri berikan kepada yaitu kami, kami melebar, bayang nak jaga, kami kembali yang dituju, kami melebar kembali, ternyata dilakukan di terasa langsung saja diarahkan, namun lebih cegat dan dibiarkan saja bola dicebut, namun apa yang terjadi, keluar dan mungkin itu tendangan kawan. Ya, tendangan kawan rupanya bola sudah dipersiapkan ancang-ancang dia sudah melakukan bola banyak bukti namun ada Roid, masih seorang Roid, Roid langsung saja diarahkan ke Osa yang dituju Osa, Osa masih hentikan sekenak mungkin langsung saja dia, namun ada Saipun pendek saja berikan bukti ke tengah kawan seorang Mei yang dituju masih seorang Mei, Mei masih masih bola, masih seorang Mei kemana dia Mei berikan dan dituju masih ada Mei dengan tenang Mei berikan kepada Aji yang itu hentikan sejarah soal Aji, Aji berikan Mei kembali masih seorang Mei, Mei masih masih bola, masih ada Mei, langsung saja diarahkan siapa yang itu Budi maksudnya masih ada Budi, ya Budi masih mainkan angkat dia, namun lemah bolanya hingga mudah bagi penjaga kawan yaitu saudara kita yaitu Saiful. Ya Saiful rupanya timang-timang dia bola arahkan kemana selesai pun sudah lakukan bola jauh datangnya saat heading saja bola hingga kuasai kembali namun ada pertahanan belakang sana dikejar saja mengenai bola langsung saja diarahkan ke tengah berikan kepada Seto Fahmi Fahmi yang tutup masalah itu Osa Osa yang tutupkan masalah Osa Osa masing-masing bola namun ada berikan apa yang terjadi ya pergantian pemain kembali yaitu Fahmi nomor 14 dari Pegunungan digantikan yaitu Bombing nomor 33, ya rupanya Fahmi sebagai kapten kesebelasan diganti Bombing rupanya. Ya dimana bola pun sudah dipersiapkan oleh Osha, angkat ya Osha sudah langsung saja jarak jauh di sana yang dituju pendek saja dia memberikan ke belakang berfikri maksudnya berfikri dan tenang berikan Roid rupanya masih ada Roid kemana dia Roid belakang berfikri pikir kembali namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga kawang seorang Dika rupanya ancang-ancang dia sudah lakukan namun lagi-lagi mudah bagi pemain-pemain dari Pegunungan itu menirakan bola, masih dia melebar, fokus saja sendirian, tidak terekan, mungkin kemanakah dia ketengahkan, kepada saudara Fikri, Fikri melebar, rekan pemain yang bermaksud saudara, ya, untuk rupanya, atau kemana dia berikan lagi-lagi bola, langsung saja diarahkan, dekat dia, dengan tenang dia, namun saja dikuasai kembali, namun bola, lagi-lagi dapat dikuasai kembali, atau ke saudara Farouk, ya, Farouk berikan kepada penjaga gawang, hentikan saja dia, namun, langsung saja sorak-sorak Mei yang tutup lalu saya lagi sorak Mei Mei sendirian sorak masih dalam Mei Mei mengembalikan pada siapa kok dan disana sorak anjar namun sorak namun apa yang terjadi rupanya dapat diamankan sudah kawan sorak kita hingga sudah dilempar saja kepada kuasa Fikri Fikri melempar yang ditutup disana sorak siapa akan kemana dia arahkan ke tengah lagi berat langsung saja Fikri arahkan yaitu nomor 6 yang tutup namun bola lagi-lagi dapat dipatahkan Guntur ada Budi ketengahkan berikan para Saiful Saiful masih bola masih seorang Saiful Saiful dengan pelan dia lalu berikan para Budi Budi masih bola Budi ketengahkan Mei Mei berikan para Anjar rupanya Anjar berikan para Acuna saja namun mengena tangan rupanya inak Aisbol yang terjadi mungkin dapat yaitu tendangan bebas. Ya, telahan bebas rupanya pula mungkin dihadapi yaitu nomor 13 dari Persega yaitu Surah Aji yang akan melakukan di mana pula pun sudah dipersiapkan di sana apakah mampu Surah Aji kita lihat saja tendangan bebas yaitu kira-kira yaitu 23 meter
mampukah dia dan ataukah Mei ataukah Aji, kedua pemain sudah bersiap-siap di sana. Rupanya Aji yang mungkin akan melakukan langsung saja, namun membentur benteng pertahanan dari Begundal hingga bola dikuasai lagi-lagi Budi Rupana. Namun begitu datarnya dan lemahnya hingga bola dapat dikuasai penjaga gawang yaitu Dika. Ya Rupana, Dika dia masih timbang-timbang, dia Dika sudah lakukan dengan kaki kanan bola tinggi datangnya sana, namun bola langsung saja satu berikan pula Mei, masih dalam Mei masing-masing bola, namun kandas kembali bola, rupanya ice ball lagi-lagi, itu ice ball yang terjadi di tengah sana, mungkin akan dilakukan yaitu Kuntur, rupanya akan melakukan 1-2-3 Kuntur, dia ancang-ancang dia sudah lakukan bola ke depan, siapakah namun ada tepat saja pada penjaga gawang, rupanya seorang kita dengan tenang dia sudah lakukan tunjukkan pada yaitu pemain yang baru masuk rupanya oleh Osha tarik ke belakang kepada Roit lebar rupanya, namun ada Saiful ingin mencoba namun dapat dipatahkan kembali bola lagi-lagi dia Osha rupanya pendekar dia masih mainkan namun pergantian pemain wasit yaitu Kanis nomor punggung 7 digantikan Hakim nomor punggung 77 Nakwan kami rupanya ditarik keluar dikatakan Eki rupanya ya Aci ancang-ancang dia Aci sudah dilakukan bola pasir sana ancang namun bola lagi-lagi dibuat saja keluar bertubuk-tubuk sana rupanya Aci yang akan melakukan kembali siapa yang dituju mungkin seorang Saiful saya berikan ke Aci Aci ketahakan maksudnya namun masih kuasai Aci kemana diarahkan masih dia langsung saja dia berikan ke Saiful yang dituju Saiful masing-masing para Saiful angkat ke tengah namun ternyata hanya membentur saja bola sana namun apa yang terjadi iya ya ya ternyata hanya tendangan gawang saja Isel rupanya ancang-ancang dia Isel sudah melakukan jauh sekali yang bisa usah namun apa yang terjadi sedikit dorongan mungkin yang dilakukan pemain belakang hingga flip terpulih hanya tendangan bebas ya rupanya tendangan bebas bola mungkin akan dilakukan yaitu Hoik rupanya yang akan melakukan roket berikan saja nomor punggung fikir pada fikir dia berikan ke belakang roket kembali di sana ada Osha namun berikan kembali dia mainkan sejenak mungkin sambil memancing yaitu lawan hanya kemana dia langsung saja dia berikan pada siapakah yaitu Faisal Osha Osha masing-masing bola Osha pendek saja ke belakang berikan saja angkat ke tengah maksudkan namun lagi-lagi bola kuasi yaitu empat dari Begundal dan tengahkan pada seorang Roit langsung saja namun kurang sempurna sampaikan yang dilakukan yaitu Roit si pelenceng di sebelah timur penjaga gawang yaitu Dika yang dimana bola saja di sana tendangan gawang yang akan mungkin dilakukan yaitu penjaga gawang ataukah Anto rupanya yang akan melakukan yaitu penjaga sendiri pendek saja dia berikan kepada ancang-ancang mungkin ancang-ancang dia langsung saja dia arahkan berikan pada Putih namun bola dikejar saja itu oleh Hombing rupanya ternyata kalah perebutan Hombing ada Putih Putih kepada siapakah kepada Mei Mei masing-masing bola Mei berikan pada Aci Aci yang dituju masih Aci Aci kemana dia berikan namun ternyata itu bola terlalu keras hingga dibiarkan saja bola keluar lagi-lagi yaitu tendangan kawang. Itu tendangan kawang rupanya bola akan dihadapi seorang Isyan. Maksudnya Isyan dia akan melakukan tendangan kawang sudah melakukan jauh di sana Isyan. Dipercaya yaitu seorang Osha. Osha tanda namun saja bola. Ternyata
apa yang terjadi itu pertandingan bebas sudah dilakukan. Osa berikan bola itu nomor 6 di mana kemarin berikan ke belakang maksudnya, namun bola di bawah itu ancang-ancang dia itu kemana dia berikan itu langsung arahkan ke depan di mana, namun lagi-lagi bola tiba hanya pelanggaran kecil saja yang terjadi anak tendangan bebas. Ia bola tendangan bebas di mana bola akan dilakukan secara rohit, di mana Roit pendek saja dia berikan kembali pada itu Roit, Roit masih menguasai, angkat langsung dia kepada kikir banyak yang dituju dengan tenang dia kikir masuk-masuk bola, siapakah yang bermaksudnya, namun kandas bola kuasai secara Aci, Aci masuk-masuk bola, masih secara Aci kemana si Aci, berikan bola itu saudara Anjar, Anjar yang tuju masih ke Anjar, kemana si Anjar dipayang-payangi remah parok, namun bola dipanggar, hanya sepak pocok kembali yang terjadi di sana mungkin juga akan dilakukan nomor 12 yaitu Salam Mei, di mana Mei akan melakukan ini mencoba kembali ya saudara-saudara. Jangan lupa untuk esok sore yaitu sinar muda dari Pasir Kidul dari Pulau Barat jalan berhadapan Garuda Datar dari Sumbang, angkat dia heading saja, hampir saja namun masih saja bola tempat jatuh di sebelah barat yaitu penjaga gawang Saiful. Ya Saiful rupanya ancang-ancang dia 1, 2, 3 sudah lakukan, ternyata peluru telah berbunyi. Usaha sudah pada sore hari ini dan untuk esok sore hadir kembali dengan yang tidak kalah serunya yaitu dari sinar muda Pasir Kidul dari Purwokerto Barat yang akan berhadapan dengan Garuda Datar dari Sumbang. Ya dari kami apabila banyak kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu. Aku mas bos. Nanti nonton ya mbak. Iya, buka iya. Buat kenang-kenangan nanti. Ini. Balik itu aku siap siap bos hampir nanti ya siap bos kamu liput di berapa boten ini khusus untuk bos sih iya.
Jangan lupa like and subscribe. Masuk surga, bos. Alhamdulillah baik, bos. Idola aku ini, Jun. Bos Aji. Hah? Ini bang, si bang, itu laku ini. Ini perseka ya bang. Iya perseka. Cus bang. Perseka ya bang, ini perseka. Ini itu laku. Aduh beruntung ya bang. Iya beruntung. Ini yang esok maning. Ini yang apa-apa, semangat. Ini.